Bukan nama saya, tak boleh. Jadi pengerusi kumpulan perempuan mesti mewakili PGK surau. Wakillah dia. Saya tak ada, jadi saya tak boleh dah. Okey, itu memang Wan Farilah kata, saya boleh. Saya memang sentiasa bila kalau saya ada. Saya datang. Tapi untuk itu, untuk jawatan tu lebih baik saya bagi pada Wan Farilah lah. Automatik lah. Sebab nama dia memang dah ada dalam senarai PGK surau. Macam dulu arwah mak ya, lalu dia kan arwah mak yang lalu jadi nama dia tu. Sekali ikut memang itulah yang sebaiknya. Eh? Okey, jadi ini dah lepas lah. Tanggungjawab saya satu yang dah lepas ni. Jadi maknanya kita balik bermula pada buku surat 2 tadi. Pengerusi tukarkan kepada Puan Farilah. Sebelum tu kita nanti scripture ni. Scripture yang lama Puan Ruhaiza. Oh, pun tak ada hutang juga. Jangan, sebab tak ada nama, tak ada nama. Ada nama ni. Scripture tak, kumpulan tak apa. Pengerusi je tak boleh. Kekal. Sebab pengerusi tu dia mewakili kita. Setiausaha tak dia mewakili kumpulan ni. Boleh Noe? Ya. Boleh. InsyaAllah. Okey lah. Kekal. Tak ada Noe? Tak ada cadangan lain? Mendari kedua Puan Farilah, ini saya minta kekalkanlah sebab dia lah yang berurus dengan ustaz dia belajar kelas ke kelas apa eh. Jadi kita tak nak apa tukar orang nanti susahlah urusan juga. Dan mendari ketiga ni ni ada sedikit anulah eh. Ada sedikit perubahan sebab Lin dah berduga dia nak berhenti lah. Jadi sama ada kita nak lantik di sini ataupun kita akan buat mesyuarat khas minggu depan. Kenapa dia tak ada? Buat mesyuarat khas untuk minggu depan untuk ahli-ahli hairat kematian sahaja. Boleh lah ni orang kuat dia semua ni tak apa. Boleh lantik dulu buat sekarang ni kan. Dan juga kalau yang minggu depan tu memang kita buat surat khas. Sebab ini memang penting nak buat. Sebab kita tengok kita punya perjalanan arat kematian kita macam kurang. Kurang teratur. Tahunan. Jadi satu kesusahan bagi ini, setiap kali kematian kena pungut RM10 kan?
sepatutnya dia orang jadi minggu depan kita akan tengok tau macam mana. Ini saya ceritalah lebih kurang dan bincang dengan kawan-kawan ni. Kita akan buat minta suara ramai sama ada kalau ikut cara lama memang kita tak akan terima lah. Kesian orang yang nak menanggung kian kan. Kita nak buat pungutan setahun sekali saja. Jadi macam apa ni, macam yang macam yasin perempuan kita buat setahun sekali. Yasin perempuan setahun sekali. Itu yuran. Itu yuran kan. Boleh buat macam tu. Nak buat macam tu. Buat setahun. Itu itu rancangan kita lah. Tapi ikut kita apa, mesyuarat minggu depan lah. Kita tuan mesyuarat. Apa? Saya kan setahun sekali. Itu yasin perempuan kan setahun sekali. Tapi dia ada kematian. Kematian kalau boleh satu tahun tabung. Sampai zaman ini macam mana ketukup tak keluar. Ini sebenarnya ini nak kena anulah. Tengok saya punya kita yang ni, yang comel. Ini sebenarnya kedudukan saya dah minta izin hari ni sebab nak suruh cakap nanti dia tanya ini mana kat jalan. Orang yang buat lebih faham. Tak dapat ni. Ni kecil dia nampak. Ada. Ni bayar macam mana ni? Jadi bayar orang ke masuk ke tak masuk. Tunggu dia. Bau. Kalau nak masuk boleh. Dia bayar berapa? Tengoklah ni ketentuan minggu depan. Maksudnya macam mana? Itulah saya pun forget saya suruh. Saya pun nak masuk tapi last year saya tanya nak masuk. So kata Kak Lin kena bayar untuk keluar dari Papua, so kita kena follow. Kalau ikut prosedur apa pun kita persatuan, kita tak boleh ikut macam itu tak? Salah. Kita tak boleh ikut follow itu salah. Kita ikut yang terbaru. Maksud saya follow kalau nak ikut, misalkan saya kata contoh, kalau kita nak masuk kedai tu kan, awak masuk kedai kena bayar RM1,000. Tak boleh. Tapi tak boleh follow yang lama kan? Kan orang tu lah berkemampuan, tak mampu. Macam contoh gitu lah. So jadi saya pada pendapat saya, kita jangan follow yang lepas. Ikut yang sekarang. Sebab itulah ramai yang kesedaran tu. Kesedaran tu timbul. Buat saya tengok macam kesian kan Lin juga. Sebab dia kena umur macam ni kan. Jadi saya kata Lin sebenarnya salah Lin cara ni. Lin, kita buat pembetulan lah. Ini yang saya ambil tindakan ni untuk buat pembetulan. Jadi tengoklah kalau minggu depan ada orang yang nak mengganti Lin tu, kita akan teruskan dan buat cara baru. Kalau tak ada, maknanya berubah lah. Memang sayang. Tak macam ni kalau tengok kan penyata kira-kira ni. Ya, tengok penyata kira-kira ni daripada dua ni. Penjaga lah. Tapi tak apalah. Okey, jadi memang biasa dalam mesyuarat kita kata kita akan bagi pada keluarga satu kematian tu RM50. Jadi kita keluar RM50. Lepas tu atas persetujuan ramai dalam bulan Februari tu ada bagi kampung kita ni lah, anak ni sakit. Okey, jadi saya keluarkan juga pada tu. Dia kata hasil perbincangannya pun disuruh 100, saya ikut dia. Lepas tu saya keluarkan 100 baki. Kemudian bulan Februari juga ada lebih kurang 6 orang bayar. Tu saya masukkan wang masuk 120. Saya jumlahkan 1,000 lebih. Okey, bulan Mac, bulan 3 April pun saya rangkumkan ada 2 orang bayar. Saya masukkan wang masuk baki sekarang ada 100 RM1,192. Okey, pada nombor 7 pada bulan April ada seorang kematian, saya keluar RM50. Saya tolakkan RM1,142. Okey, bulan nombor 8 ini perbincangan daripada kumpulan masa tu dah dekat nak raya, bulan puasa kat saya ada nak buat sumbangan pada warga mas kampung kita selama 4 orang. Ya, jadi seorang 100 saya keluarkan RM400. Itu baki dia RM742. Okey, lepas tu nombor 9 dalam bulan Julai ada juga orang yang bayar 2 orang, orang tahunan RM40. Jadi saya jumlahkan baki RM782. Okey, pada bulan 10 nombor 10 ada 4 kematian, Ogos dan Disember
kanggu kita lah, eh, 4 orang. Jadi saya keluarkan RM50 seorang, 200, jadi bakinya sampai RM582. Kemudian bawa ke bulan, bawa ke tahun 2020 lah, tahun lepas 2020. Okay, baki wang 2019 saya bawa daripada 2019 akhir tahun tu, 2 Disember tu RM582. Okey, kemudian nombor 2, biasalah awal tahun 2020 saya pungut duit bulan Januari tu 15 orang, RM300. Jadi bakinya ada RM882. Kemudian bayaran iuran tahunan dah bulan Februari dan Mac, berturutan daripada Januari, Februari, Mac, 2 orang, lepas tu RM40 saya totalkan. Lepas tu kita ada buat ceramah ni, ada maulud ni, maulud nah. Jadi saya keluarkan 100 untuk duit penceramah, Ustaz Imran situ. Jadi tinggal RM822. Okey. Kemudian pada tahun lepas bulan 2020 ada bulan Jun ada kematian seorang. Seorang pada bulan Jun ni, sebelum kawan-kawan tanya, sepatutnya seorang satu keluarga tu saya kita bagi RM50. Tapi ni seorang ni RM100. Apa tu, suara isteri, saya tak tulis kat sini lah, tapi saya cakap lah, isteri Pak Ji, Pak Ji, apa? Pak Ji, Pak Taha. Isteri Majah. Pak Taha. Majah. Jadi kata kawan-kawan dia, dia masuk dia masuk khidmatan yang kita bincang tadi, tapi lepas tu dia berhenti. Dia tak sambung. Lepas tu bila dia meninggal, kita punya kematian tak bagi dia duit sumbangan yang macam selalu. Tak bagi yang 300, jadi tapi kita bagi yang 100. Ini dia Yasin. Ada Yasin. Kita naikkan 100. Kita tak bagi 50 lah. Itu kan biasa 50. Tak, jadi saya keluarkan 100. Atas sebab tu lah alasannya. Jadi saya baki RM722. Okey, kemudian pada tahun lepas juga berturut-turut. Ogos, Oktober, ada satu bulan kan? Satu Ogos, Oktober, November, Disember. Kalau ikut ni 4 bulan, tapi ada satu bulan tu 2 orang. Saya tak ingat lah, tapi ada buku tu. 2 orang maksudnya 5 orang lah. Ikutkan 4 bulan tu kan? 4 orang. Tapi ada satu bulan tu 2 orang. Jadi saya meninggal tu 2 orang. Saya keluarkanlah RM250. Tidak kematian tu saya keluarkan. Jadi yang tinggal RM472 sampai Disember tahun lepas lah. Kan? Okey, yang tu. Jadi pada tangan saya lah ada RM472 untuk tahun lepas. Okey, sebelahnya saya bacakan apa tu? Ni sebenarnya nama adalah ahli kumpulan Yasin kita. Dan saya ada tandakan yang dah bayar, tapi saya minta maaf dulu. Kawan-kawan cuba tengok betul ke tidak. Tapi saya insya-Allah rasa saya ingat ada tanda tu kan. Macam saya mula daripada 2019. Okay, 2019 cikgu, macam cikgu Salbiah tu dia tak masuk lagi masa tu. Cikgu Salbiah 2019. Lepas tu 2020 tu ada yang ruang-ruang kosong tu, saya rasa memang tahun 2020 tu kita jarang berjumpa. Kan masa tu kan kita PKP banyak. Jadi memang awal-awal tahun tu kita boleh berjumpa sebab ada yang dah bayar. Tapi minta maaf lah, saya rasa memang yang kosong tu rasa macam memang tak bayar. Saya dah semak saya punya tu. Tapi kalau kawan-kawan yang saya kosongkan tu, kalau dia kata dia ingat dia bayar, saya boleh tulis lah. Tapi saya minta maaf dulu lah. Ada tu nama? Tapi masalah kita yang menerima nak boleh apa. Takkan tanda satu dua orang. Dia masuk je duit kan. Itu sumbangan je, sumbangan. Kemudian tahun 2021 ada yang dah bayar tu saya tandakan lah. Tapi hari ni punya saya tak tanda lagi sebab hari ni belum masuk lagi kan. Cuma macam comel tu baru bayar je, tapi saya belum tanda.
Tapi kalau comel, comel itu tanda lah. Comel punya tahun 2021 sudah bayar. Comel. Tanda comel. Tanda. 2020 tak bayar kan? Comel. Tahun lepas. Sudah saya pun. Tak bayar. Tak ingat. Tak bayar. Hmm. Saya ingat. Kalau bayar ada cap. Sudah bayar. Tak ada tanda lah. Sudah bayar kan? Ya, 2 tahun lepas tu. Tak apalah ha. Okay, jadi tahun 2020 tu mungkin banyaklah sebab kita tak banyak jumpa kan. Saya masa terlambat-lambat. Ha, memang tak banyak jumpa. Happy dan berjauhan. Sekejap saya datang. Azizah Malik tak ni. Cadangan. Kita beritahu je lah. Setiap tahun kita buat apa saya tak mengaji semua. Bulan puasa kita buat. Ha, kami terus. Siapa yang nak masuk tararus dan puasa? Kau seorang ni dengan pengadilan susah. Kalau kalau tak ingin pun mengikuti. Tak tahu lagi kan. Tengok keadaan. Kalau boleh boleh masuk. Kalau ada boleh kan. Okey, saya rasa setakat tu je untuk perjumpaan kita.